Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Faras Roblox. Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Yuta, Kak Mio, dan Baby Celine buat main game Roblox lagi ya. Soalnya hari ini kita akan bermain di rumahnya Mickey Mouse, guys. Kalian lihat, Mickey Mouse ada di sana. Mio, Celine, kok nggak ada sih? Mio, Celine, kalian berdua di mana? Aham, aham, coba cari dong. Aham, aham. Ya ampun, ada di atas sana, kamu ngapain Mio di tangan? Mio lagi ngeliatin Baby Celine, Kak. Dia dari tadi, Mio perhatiin, lagi asik banget main pasir. Mana? Oh iya guys, itu Baby Celine ada di sana dong. Dari tadi dia malah main pasir. Eh, apa itu Celine? Sepertinya kamu menemukan sesuatu. Wah, awas coba, ini kunci. Kunci apa? Coba kita lihat. Awas, Kak Yuta nggak bisa lihat. Geser. Wah, dia sengaja menghalangin kita, Kak. Iya, guys. Padahal kita mau lihat kuncinya. Nah, ini dia, guys. Wah, iya, guys. Itu adalah kunci. Mio, ayo kita tanya sama Mickey Mouse, Mio. Kira-kira kunci itu buat apa, ya? Boleh, boleh. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Tadi aku menemukan kunci di sana, di kandang kucing. Apakah kamu tahu itu kunci apa? Wah, selamat datang, selamat datang. Mungkin saja kunci yang kalian temukan itu adalah kunci rumahku. Jadi karena kalian berhasil menemukannya, kalian boleh masuk ke dalam. Ayo, aku akan mengajak kalian. Karena aku sangat senang sekali kunci itu sudah hilang selama 5 juta tahun. Wah, jadi benar kunci itu telah hilang. Dan kita yang menemukannya, Mio. Waduh, dan kita diperbolehkan untuk masuk ke rumahnya. Asik-asik, ayo kak kita masuk. Ayo guys, kita masuk. Sepertinya kita harus lewat pintu ini deh. Wah, rumahnya ternyata luas sekali kalau dari dalam ya, Mio. Bentar dulu, Mio malah gak bisa masuk. Kok gak bisa masuk sih? Aneh iya, sekali. Tadi Mio pikir Kak Yuta aja yang pegang kunci udah cukup. Ternyata Mio juga harus pegang kunci, Kak. Ya ampun guys, akhirnya ini dia si Mio datang juga. Wah, selamat datang, selamat datang. Ayo kita bermain di dalam rumahku. Meski di luar terlihat kecil, di dalam sini sangat luas. Wah, iya Mickey Mouse, di sini luas banget. Ya ampun Mio, di sini luas sekali ya Mio. Iya kak, benar-benar nggak kebayang. Iya guys, luas banget dan di sini juga ada obi parkournya. Oke, nice, ini dia. Baby Celine mana ya? Celine, dia nggak ada guys. Baby Celine tadi perasaan udah masuk duluan deh. Mungkin dia udah duluan dan jauh. Waduh, dia meninggalkan kita ya. Oke guys, kita harus menemukan Baby Celine dulu. Nice, ini dia. Ada kaki di mana? Mana guys? Baby Celine sepertinya menemukan kaki di pot. Oh iya, Mio, di pot ini ada kaki dan itu adalah Baby Celine. Dia malah goyang-goyang kepala. Ya ampun. Iya Mio, dia baru aja beli emot baru. Oke. Okay. Mio kenapa bisa meninggoy? Apa Mio kena busa? Iya, itu adalah angin dari luar. Lihat itu, jendelanya udah pecah, Mio. Wah, benar. Padahal masih bagus. Ini harus direnovasi rumahnya. Iya, guys. Sepertinya rumahnya harus direnovasi. Celine, kamu mau kemana? Dia terjun ke bawah, guys. Oh, iya benar. Kita memang harus terjun ke bawah. Oke. Okay. Nice, bagus. Itu suara apa sih? Ya, ya. Kayaknya si Mio jatuh deh. Bukan, bukan jatuh, Kak. Mio terkena ini loh. Apa sih namanya? Asap atau apa ya? Itu angin dari luar, Mio. Dari jendela yang pecah. Iya, ya. Wah, itu dia, guys. Si Mio. Ayo, Mio, Mio, Mio. Kita akan kasih si Mio emot penyemangat, guys. Ayo, Mio. Kak Yuta tunggu kamu di sini. Kak Yuta sama Baby Celine tidak akan meninggalkan kamu. Wah, terima kasih, Kak Yuta, Celine. Iya, guys. Ayo, Tapi di sana ada ini guys. Itu ada apa namanya buat nyalain lampu. Apakah itu akan berfungsi nantinya? Nah itu dia guys. Si Mio sedang meloncat di antara buku-buku. Oke, dikit lagi dia sampai. Yeay, akhirnya kamu bentar lagi sampai Mio. Iya. Malah Kak Yuta yang jatuh dong. Kak Yuta kurang dekat guys. Jadi aku harus mengulang lagi dari awal. Oke, nice, ini dia. Tadi kita kurang dekat guys. Jadi okay. Kita harus kemana? Iya, ke tempat itu juga, Mio. Tapi sepertinya kita harus lebih dekat lagi. Hop! Yeay! Nah, kayak gitu. Oke, dari sini kita loncat sini, Kak, guys. Oh iya, bener, guys. Kita loncat ke sini. Wah, Mio jatuh. Wah, si Mio jatuh. Wah, Mickey Mouse, kamu ngapain jalan seperti itu? Dia jalannya hati-hati, guys. Celine, apakah kita harus memilihnya? Pilih salah satu ya, guys. Wah! Yang ini patah, dong.
Yang ini gimana, guys? Yang itu juga patah. Berarti benar, guys, yang dipilih sama baby Selin ini. Nah, yang berikutnya yang mana ini, guys? Mungkin yang tengah. Yang ini salah, guys. Ya, ini juga salah. Berarti yang pojok sini, Mio. Iya, berarti pojok dan pojok. Iya, aduh, ya ampun. Kak Yuta malah jatuh lagi, guys. Oke, guys, kita akan mencobanya lagi. Loncat ke yang hijau, orange, terus biru. Oke, abis biru, kuning. Yeay, akhirnya kita masuk ke dalam ventilasi. Ada apa, Selin? Lihat apa? Kamu... Ventilasi ini sangat ajaib, perhatikan langkahmu dan kamu harus berhati-hati. Hah? Ada apa, Selin? Wah, baby Selin jalannya tidak berhenti dong, dia nyampe depan sana, hebat sekali. Oke, kita juga coba, guys, kita tidak akan berhenti nyampe depan sana. Oke, nice, ini dia. Bagus, wah. Ada kipas, kipasnya berhenti dong. Aduh, ya ampun, tadi kan kipasnya berhenti, Mio. Iya, kita harus nunggu kipasnya berhenti, Kak. Oh gitu, kita harus nunggu dulu, guys. Aku pikir kipasnya akan rusak dan kita bisa lewat begitu aja. Ternyata kipasnya cuma macet dan bisa bergerak lagi, guys. Oke, ini dia kipasnya sudah berhenti. Aduh, si Mio malah meninggoy, guys. Mio nabrak coba. Nabrak apa? Mio nabrak baling-baling kipasnya. Padahal sudah berhenti. Iya. Ya, kamu ini kurang perhatian, Mio. Iya, Kak. Kakak, ayo kita lanjut. Ayo, Mio. Di sini ada banyak sekali suara air dan air-air itu kenapa perginya ke arah atas ya? Mio juga nggak tahu, Kak. Biasanya kalau air itu kan jatuhnya ke bawah, guys. Tapi air-air ini menguap ke atas. Apa yang terjadi ya? Apakah rumah Mickey Mouse ini memiliki suatu keajaiban? Oke. Okay. Nice, ini dia, guys. Baby Selin mana? Baby Selin, awas! Kita dikejar sama Baby Selin, guys! Tidak! Ya, Baby Selin ngejar dong! Oke, okay. Nice! Ini dia, Baby Selin menggunakan ketuk untuk bergerak. Makanya dia tidak jatuh, guys. Nice, bagus, guys. Kita akan melewati gergaji ini. Yeay, akhirnya! Hati-hati, lantai basah! Wah, benar, guys. Ini sih bukan basah lagi. Ini namanya banjir, guys, lantainya. Oke, okay. Loncat. Mamam. Mamam, mamam, yeay, Mio. Iya, ya, guys, padahal tadi tinggal kotak terakhir dong. Aku malah meninggoy. Oke, okay. Ada apa, Selin? Baby Selin terjun ke bawah. Wah, di bawah ada apa, guys? Oke, okay. Kita udah berhasil. Terus kita lewat sebelah sini aja ya, lewat kiri ya. Iya, Selin, ada apa, sayang? Ayo sini, Selin, kenapa kamu berhenti? Bye-bye, mau kemana? Lihat kan, Mio? Air-air ini naiknya ke atas, Mio. Iya, Kak. Ini malah aneh banget jadinya. Wah, Mio. Ini Mickey Mouse. Tapi siapa, Mio? Apakah dia Mickey Mouse? Kok dia pakai baju warna pink ya, Mio? Waduh, Mio kurang hafal, Kak, sama karakternya. Mungkin Selin tahu. Iya, teman-teman semuanya. Kalian ada yang tahu nggak, guys? Dengan karakter Mickey Mouse yang itu... Yang joget mirip Kak Yuta nih, guys. Jogetnya kayak gini. Bentar. Dia bisa joget seperti ini. Bukan, guys. Bukan. Emotnya yang... Emot yang ini. Nah, iya. Mickey Mouse yang joget kayak gini. Dia namanya siapa, guys? Yang itu. Coba komen di bawah kalau kalian tahu ya. Itu istrinya Mickey Mouse. Siapa dong namanya, guys? Oke, kemana nih, Mio? Mio bingung. Kanan atau kiri ya? Apakah kita loncat ke gelembung? Kayaknya kita ke gelembung deh, guys. Mio jatuh. Iya, kita loncat ke gelembung, Mio. Tapi harus hati-hati. Gelembung ini akan langsung meletus begitu kita injak. Berarti harus cepet. Iya, kita harus cepet, guys. Oke. Sepertinya ini adalah kamar mandinya Mickey Mouse deh. Soalnya di situ ada odol, sabun, gelembung, dan banyak lagi, guys. Tapi sabun-sabun ini mulai licin, guys. Kita harus berhati-hati. Oke, ada sikat gigi juga di sini. Mio, kamu mau sikat gigi nggak? Mio jatuh. Ya ampun, ditawarin sikat gigi malah jatuh, guys. Mana? Dia juga di sono, masih jauh dong. Sabar-sabar, Mio udah disabun. Oke, kalau gitu Kak Yuta nunggu di atas sini ya, Mio. Kamu lihat Kak Yuta nggak? Enggak, Mio soalnya lagi fokus, Kak. Oke, di belakang kamu juga ada Baby Selin. Dia malah jatuh lagi, guys. Baby Selin terpleset di sabun dong. Oke, ini dia si Mio. Sedikit lagi dia sampai. Nice, Mio. Di belakang kamu ada Baby Selin yang terjatuh dan terpleset gara-gara sabun. Dia pasti pengen banget ngejar Mio. Iya, makanya dia gagal. Lah, di mana ini, guys? Kita langsung keluar. Wah, iya, guys. Benar. Kita ada di store-nya Mickey Mouse dong.
Bagaimana rumahku? Kalian bersenang-senang gak? Rumah itu sangat seru sekali kan dalamnya dan juga luas. Iya Mickey Mouse, rumah kamu luas sekali dan juga menyenangkan. Soalnya kita bisa bermain-main di dalamnya. Tapi sepertinya tempat ini lebih luas lagi deh guys. Oke, di sini ada banyak sekali pakaian Mickey Mouse guys. Tapi sepertinya kita harus bayar kalau kita mau menggunakannya. Lihat ini, harganya cukup mahal guys. Celine di mana? Celine? Di tempat yang hangat. Di mana guys? Kata Baby Celine dia di tempat yang hangat. Ayo kita cobain. Ya ampun, kalian lagi ngapain di sini? Kita lagi berendam air hangat dong. Oke. Ya udah, kita berendam air hangat di sini guys. Kata Baby Celine kalau kita berendam air hangat, kita bisa membuat kulit kita jadi lebih putih. Emang iya ya, Mio? Kayaknya enggak deh. Iya, tapi yang jelas kalau kita berendam air hangat, kita bisa menghilangkan rasa pegal-pegal di badan kita saat bermain tadi. Iya kan, Mio? Iya, Kak, bener banget. Jadinya bikin rileks. Iya. Ada apa, Celine? Lihat kakinya Baby Celine. Oke, guys. Mana? Kenapa kakinya? Kakinya putih, tapi itu kan cuma kaos kaki. Ya ampun. Oke, sebentar Mio, Kak Yuta mau lihat di sini dulu guys. Ada iklan. Ini iklan Mickey Mouse Clubhouse. Oke, ada Kak Yuta, Mio manjat. Emang bisa? Bisa dong. Ada apa di atas sana guys? Benar guys, kata si Mio kita bisa manjat ke atas. Oke, oke, kita naik ke atas sana. Kira-kira ini apa ya? Ayo. Wah, ini ternyata balon udara guys. Wah, keren sekali. Di rumahnya Mickey Mouse ada balon udaranya, Mio. Iya, Kak. Bener kan? Eh, Celine. Kalau dari sini kita bisa melihat ke sana. Itu apa ya, Celine? Lihat. Kita main ke sana yuk. Kak Yuta penasaran sekali. Kalau dilihat dari sini, itu sepertinya obi warna-warni deh. Mio, ayo kita turun dulu, Mio. Kak Yuta mau berkeliling. Boleh, boleh. Ayo. Oke, guys. Ayo kita berkeliling dulu. Aku melihat McDonald di sini. Wah, ada McDonald di sini, guys. Beneran ada McDonald dong. McDonald, terus ini teman-temannya McDonald, guys. Lihat, ada banyak kan di sini. Oke, di belakangnya ada apa lagi ya? Aku penasaran soalnya. Baby Celine mau naik? Boleh, sayang. Kamu boleh naik aja. Oke? Naik perosotan. Oh iya, perosotan naiknya lewat sebelah mana ya? Kayaknya lewat dalam deh, Celine. Yang ini rumah Mickey Mouse kah, guys? Coba kita lihat yang sebelah sini. Ini nggak bisa masuk, guys. Ya, padahal aku pengen masuk. Ini perosotan juga nggak bisa, Celine. Ditutup, tuh lihat. Ditutup, kan? Iya, guys. Ini ditutup. Tapi ini seru sekali. Ayo kita duduk di sebelah sana. Sepertinya ini bisa dapat gratis, guys. Gratis nggak ya? Kita pakai, guys. Wah, keren. Kita dapat baju gratis, Mio. Iya, Mio juga coba. Wah, keren, guys. Ini Kak Yuta pakai bajunya McDonald. Wah, keren, guys. Keren. Kalau ini bajunya Mickey Mouse, guys. Wah, bagus-bagus. Ini baju temannya Mickey Mouse. Tapi yang paling bagus menurut Kak Yuta yang ini, guys. Bajunya McDonald dong. Keren sekali. Mio. Iya? Ternyata benar, Mio. Apa yang dibilang sama Baby Celine? Kalau kita berendam air hangat, badan kita dan kulit kita akan jadi putih. Lihat ini, Kak Yuta jadi putih, Mio. Wah, benar. Mio juga putih, tapi cuma tangannya. Kenapa mukanya enggak ya? Wah, iya juga, guys. Cuma tangannya doang sih, Mio, yang putih. Mukanya enggak putih. Kamu... Wah? Nggak jadi. Ternyata pakaiannya mempengaruhi, Kak. Wah, iya, guys. Sekarang si Mio mukanya putih juga, dong. Ayo, Mio, kita naik ini. Ini trampolin, kan? Tapi kenapa kita nggak bisa loncat tinggi-tinggi, guys? Oke. Oh, iya, teman-teman. Kak Yuta lupa. Kak Yuta juga main game Sakura, loh. Kalau kalian mau nonton, kalian tinggal ketik aja di YouTube. Namanya Dunia Faras 2. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nanti di sana Kak Yuta dan Kak Mio bakal main game Sakura yang banyak banget nyeritain cerita hantunya loh. Jangan lupa di subscribe ya, biar kita tambah semangat lagi pas bikin kontennya. Bye-bye!